Dinas Ketahanan Pangan pun menggelar sosialisasi gerakan makan sehat tingkat sekolah dasar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sosialisasi dan edukasi pangan sehat Dinas Ketahanan Pangan Senin pagi 31 Juli 2023 dilaksanakan di SD Negeri 1 Kendari. Ratusan siswa SD Negeri 1 antusias menyimak program edukasi makan sehat Dinas Ketahanan Pangan yang diaplikasikan melalui program makan yang beragam, bergizi, sehat, dan aman atau B2SA. Kepala SD Negeri 1 Kendari, Suryati, menjelaskan sosialisasi gerakan pola makan sehat ini sangat penting agar para siswa terhindar mengkonsumsi makanan yang rawan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Pihak sekolah juga sangat mendukung gerakan edukasi ini sebagai wujud meningkatkan kesehatan siswa SD 1 melalui makan sehat yang bergizi dengan jaminan kualitas. Kegiatan B2SA di SD 1 Kendari. Tadi dari sambutannya Kepala Dinas Provinsi Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara menekankan bahwa kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kegiatan ini terus dan terus disosialisasikan untuk membudayakan kepada anak-anak, masyarakat dan sekitarnya untuk mengkonsumsi B2SA. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari terus melaksanakan sosialisasi gerakan makan sehat B2SA agar generasi muda pelajar bisa tumbuh sehat dan cerdas dengan mengonsumsi kualitas makanan yang benar-benar terjamin. Hari ini kita melakukan kegiatan konsumsi B2SA Go to School. Artinya Dinas Ketahanan Pangan masuk ke sekolah mengedukasi, mensosialisasikan, mengajak untuk merubah pola makan kepada konsumsi yang namanya B2SA. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan.